first game, pertandingan pertama, and it seems to be different conditions. We training in the hujan, and today was very hot. Berbeda karena di latihan beberapa kali hujan, sementara hari ini cuaca panas. For both teams was very hard conditions to play. Situasi yang berat untuk permainan. I think after 5 minutes we need to be nervous. After 5 minutes we need to be nervous. Setelah 5 menit sedikit nervous kalau main. But another 25 minutes we play very good football, how we should play. We score 3 beautiful goals, beautiful action. Tapi setelahnya, sekitar 20-25 menit, Arema membuat 3 gol yang bagus dari kombinasi yang bagus juga. And I doubt that we were satisfied. And we have some, we need, a lot of three times we need, lebih kurang, terakhir pass bang. We have good pass, we can score 3 goals. Setelah 3 gol tadi, pemain merasa puas, merasa terlalu puas. Padahal setelahnya ada sekitar 3 kesempatan. Kalau kombinasi umpan itu bagus, maka sebenarnya harusnya ada gol. Karena tidak sebelumnya, di jadwal sebelumnya kan pemain tidak semuanya tidak full menit bermain. Tapi hari ini mereka hampir semua 90 menit. And you know after 3-0, everybody want to do something extra, but we are not ready for that. And we make some mistakes. Setelah 3-0, beberapa pemain ingin mengeluarkan kemampuan individu, tapi harusnya itu tidak usah dilakukan dan justru berbuat kesalahan. Second half same, we lose the shape, lose concentration, we trying to, we lose the ball in dangerous area, we should not lose the ball. Babak kedua, sama kondisinya, kehilangan konsentrasi, harusnya ada posisi bola di mana tiga pemain harusnya tidak kehilangan konsentrasi, tapi justru kehilangan bola di area berbahaya. Waktu press conference yang di game di kemarin, ya level kita berbeda, ya Arema level 1 ke kita level 2 dari situ aja udah kelihatan. Jadi kalau memang nanti pertama ini walaupun punya modal 1 dan di sana harus 3 gol, waduh mungkin Aremanya ngamuk kan kalau kalah 3-0 di benteng gitu. Jadi harapan kita tadi seperti tadi, ya walaupun kalah saya tetap bangga pada pemain, walaupun di stress ya ada pemain asing di sana, tapi mereka tetap main bola composition, berani memainkan bola sehingga Persita tidak kehilangan bola. Biasanya pemain kalau di stress seperti itu main lompas, 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 jadi saya sangat senang sekali dengan para pemain.